إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita di muka surat yang ke-27, doa-doa ketika melakukan perjalanan pada pagi hari, yakni waktu sahur sebelum terbit fajar. Apabila musafir mendapati waktu sahur, dalam perjalanan kita masuk waktu sahur, maka dianjurkan baginya untuk membaca doa nabawi yang mulia di bawah ini. Sebab apabila mendapati waktu sahur, Nabi SAW membaca Samma'a sami'un bihamdillahi. Samma'a telah memperdengarkan. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Samma'a yusammi'u tasmi'an. Telah memperdengarkan. Sami'un, oleh mana yang mendengar. Dia terjemah di bawah, semoga ada yang memperdengarkan. Salah. Bihamdillah, dengan pujian bagi Allah. Wa husni balaihi, dan eloknya ujian Tuhan tadi. Baiknya ujian Tuhan. Balak ni ujian. Dia kata apa bawah terjemah dah? Atas ni'mat dan kurnianya kepada kami. Alaina, atas kami. Ujian yang baik. Ini maknanya ni'mat pun ujian juga. Jadi ni'mat ujian, ni'mat pun ujian. Ni'mah. Al-ni'matu maknanya al-azab, al-musibah. Ujian. Kan? Wala nabluwannakum bisyarri wal khair. Kami uji, kami pasti akan uji kamu semua dengan kebaikan dan keburukan, keburukan dan kebaikan. Jadi dua-duanya adalah ujian daripada Allah. Seronok pun ujian, sedih pun ujian. Jadi mana gitu. Rabbana, hai Tuhan kami, sahibna, maksudnya bersamalah kami, maksudnya sahibna, bersahabatlah dengan kami, maksudnya bersamalah dengan kami. Dia kata apa? Dampingilah kami. Wa afdil alaina, dan berilah keutamaan ke atas kami. Dia kata apa? Berilah kurniaan kepada kami. A'idhan billah, orang yang minta berlindung dengan Allah. Jadi kami ni orang yang minta berlindung dengan Allah. Minan nari, daripada neraka. Di mana sunnah doa yang macam tu. Jadi nak boleh buat benda macam ni pun semua taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Kita boleh buat benda-benda ibadat ni, semua taufik daripada Allah, semua dorongan daripada Allah. Kita tak ada satu apa pun, kan? Jadi semuanya kurniaan. Yang kita boleh buat sembahyang subuh berjemaah, yang kita boleh buat sembahyang duha dua rakaat, yang kita boleh baca zikir pagi, beli istighfar pada Allah, apa semua tadi kan, itu semua kurniaan daripada Allah Ta'ala atas kita. Fadlullahi alaina. Kalau tanpa kelebihan kurniaan taufik daripada Allah Ta'ala, kita tak boleh nak buat benda semua tu. Jadilah kita seperti orang-orang juhala'un nas, ataupun manusia-manusia yang jahil yang lain. Tak ada taufik, tak ada petunjuk. Okay, jadi seperti haiwan saja. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat daripada haiwan ternakan. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Okay? Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita taufik untuk buat semua benda-benda yang baik ni. Dan yang kita tak boleh buat lebih banyak daripada apa yang kita boleh buat. Betul kan? Banyaknya jalan-jalan kebaikan tadi kita tak boleh buat semua. Tak mampu kita nak buat semua pun. Dan Nabi kata dalam hadis sebenarnya, yujzihi raka'atid duha. Membalasnya segala kan. Kullu sulama bani Adam. Segala sendi anak Adam ni kan ada sedekah. Kita tak mampu nak buat semua tu. 360 sendi kita tadi kan. Jadi dia boleh mengimbangi yang 360 sendi tadi dalam sedekah tadi, maknanya dua rakaat solat
duha yang kita sembahyang tadi. Masya Allah. Ini kelebihan kurniaan yang Allah beri kepada kita, amalan sedikit pahala banyak. Baik. Sama'a maksudnya yang mendengarkan pujian menyampaikan kepada yang lain. Ada yang berpendapat dibaca sami'a bermakna syahida, seorang yang telah menyaksikan pujian Allah dan indahnya cubaannya kepada kami. Al-Khattabi berkata hakikatnya adalah hendaklah orang yang mendengarkan dan yang lain menyaksikan atas pujian kami kepada Allah. Begitu. Jadi kita yang dengar pujian Allah Ta'ala, maka kita perdengarkan pujian pada Allah pula pada orang lain. Itu maksudnya. Atas nikmat-nikmatnya dan atas cubaan yang baik bagi kami. Iaitu kemurkaan dan kurnianya. Cubaan yang tak baik ni kemurkaan Allah Ta'ala. Tak semestinya kemurkaan Allah. Tak semestinya Allah murka kepada seseorang lalu Allah timpakan ke atasnya bala keburukan. Tak semestinya. Kan? Kita tengok perkara-perkara yang buruk yang dialami oleh orang-orang beriman tadi kan. Pada hakikatnya adalah baik. Macam doktor dia nak berubat orang, dia kerat kaki, dia kerat tangan. Kan? Bukan dia benci dan tak suka pada orang tu, tapi dia nak bagi kebaikan yang selepasnya kepada orang tadi. Ah. Ya Rabb kami, dampingilah kami dan berilah kurnia kepada kami, iaitu peliharalah kami, lindungilah kami dan berilah kepada kami kurnia yang besar. Ini kurnia yang besar ni apa dia? Nikmat paling besar ni, nikmat iman di dunia dan nikmat masuk syurga tanpa hisab lah. Di akhirat masuk syurga bila hisabin wala azab. Tak ada hisab, tak ada azab. Orang lain duk kena hisab, duk kena hisab, duk kena hisab. Man nuqish al-hisab halak, halak. Barang siapa yang didetailkan hisab dia, dia binasa. Kena audit habis. Sikit pun tak tinggal. Kan? Ah, kata apa? Sebesar zarah pun tak ditinggal habis ya, tapi kelah lebih kurang ya. Kan? Cincai-cincai ya. Kan? Ah, tu selamatlah insya-Allah. Tapi tiga soalan tu tak boleh semua kenalah. Tiga soalan tu tak lamsau. Man rabbuk ma dinuk man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Kan? Ha, tu semua kita kenalah. Kan waktu-waktu pertama masuk ke alam barzakh, alam kubur tadi kan Allahu akbar. Itulah. Tu tak korek alih lagi. Baru waktu tanya. Man rabbuk man ma dinuk? Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Boleh selesai hak tu. Hak lain tu insya-Allah mudah-mudahlah. Insya-Allah. Hak itu. Minta. Mana kita ni Allah Taala suruh kita minta. Sebab tu bila orang tak mau minta dia sombong. Ya. Innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sebelum tu Allah kata apa? وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Berkatalah Tuhanmu, adalah kamu minta pada aku, seru aku. Jangan seru orang dalam kubur yang dianggap wali-wali. Jangan seru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi la yamliku naf'an wala darra. Nabi tidak memiliki sebarang manfaat, Nabi tidak memiliki sebarang mudarat. Ya Rasulullah, madad. Minta pertolongan kepada Rasulullah sallam. Nabi bashar, manusia juga ditimpa musibah, kesakitan. Nabi yang selamat sebagaimana kita ditimpa kesakitan, patah gigi, luka pipi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian yang memanfaatkan waktu dengan berzikir dan melaksanakan ketaatan, waktu-waktu lapang. Ya, kita ni ada waktu-waktu yang kadang-kadang waktu kita berehat dan waktu terluang kan. Jadi macam tu dia tidak yadhhabu jufaan, dia tak pergi macam tu saja kan, tak hilang kosong macam tu. Tak, orang beriman ni macam tu, masa dia sentiasa terisi kan, paling kurang dengan tafakkur kan. Kan Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yawma la zilla illa zillu rajulun dhakarallaha khalian fafadad aynahu. Seorang lelaki tak kira lah masuklah babu taglib, masuklah perempuan sekali pun kan, yang dia duduk seorang-seorang berkhalwat, seorang-seorang
Kalau buat istilah bahasa Arab lah, bukan istilah bahasa Malaysia Melayu ni. Dia khilaf khalwat. Macam masalah lah. Masalah ni bahasa Melayu makna lain, bahasa Arab makna lain. Masalah. Masalah ni perkara. Dalam bahasa Arab perkara. Bahasa Melayu masalah ni sakit kepala. Akhirnya dia berbeza kan. Gitu. Dia bersendirian berkhalwat seorang-seorang. Maka dia teringat Allah Ta'ala dia tengok kepada kebesaran Allah. Afala yang zuruna ila ila al-ibil kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sudihat. Tengok kepada ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala tadi kan, kepada unta, bagaimana unta tadi diciptakan, bagaimana langit tadi diangkatkan, bagaimana gunung-ganang tadi dipancangkan, bagaimana bumi tadi dihamparkan. Tengok. Maka dia berfikir tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka menangis dia, mengalir dia, mengenangkan tentang kebesaran kekuasaan Allah. Maka ini dia antara orang yang akan dapat lindungan Allah Ta'ala pada hari mahsyar. Jadi gitu. Mana ada masa-masa kita bersendirian. Masa tu kita kena ambil peluang bersama dengan Allah Ta'ala. Tak dapat buat melainkan dengan taufik Allah Ta'ala juga. Maka sentiasalah kita minta kepada Allah al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Doa yang Nabi ajak kita baca tu kan. Allah, kalau tak baca tu, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa. Al-huda al-taufiq. Huda al-taufiq. Bukan kalau huda al-bayan, semua ada darah. Huda al-bayan. Huda al-bayan, huda petunjuk, penjelasan. Huda al-taufiq, petunjuk dorongan. Inilah semua orang tak, bukan semua orang dapat. Bahkan sedikitnya yang dapat. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, bal aktsaruhum la yaqilun, bal aktsaruhum la yu'minun, walakin aktsaruhum la yu'minun. Allah kata inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsarun nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak beriman. Cerita tentang kebanyakan. Maknanya yang kebanyakan itu tak ada taufik. Yes. نسأل الله التوفيق والهداية والسلامة انت أقبل الله تعالى بتنجو التوفيق هذا كسجاتر عن دنيا دان أخيرا هناklah seseorang muslim menggunakan setiap waktunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Tolong, minta tolong kepada Allah. Nak zikir pada Allah pun kena minta tolong dekat dia juga. Ha ni kita kena buat. Pas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolong aku. Untuk mengingat kepada kamu dan memperelokkan ibadat pada kamu dan mensyukuri segala nikmat. Nak kena minta tolong kepada dia. Bila kita lupa, bila kita tak minta. Kan? Maka betullah keadaannya dah berlalu masa yang telah berlalu. La talhafanna ala ma fat, kata orang Arab. Jangan duduk sedih, jangan duduk benda yang dah lepas-lepas dah habis. Allah, kemarin pun tak semayang duha lah, ya kan, dah lepas dah kan. Dia mana hari ni, hari sekarang ni yang kita akan lalui. Ha gitu. Bila kita berada dalam majlis-majlis yang macam ni, kita rasa macam tu, aku nak buat ni, aku nak buat, nak buat ni. Bila balik rumah, start-start kereta, buka-buka pintu kereta tu, hilang dah apa yang ada tadi. Jadi macam tu lah kita ni kan, kita bukan malaikat. Macam mana? Dan syurga itu berdarjat-darjat, bertingkat-tingkat. Tak tahulah Allah nak buh kita tak mana, tapi kita minta Al-Firdaus Al-A'la, minta kepada Allah syurga yang tertinggi. Walaupun kita ni tak tahu amalan, sebab kita masuk syurga bukan dengan amalan kita pun. Kan? Dengan rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, kita boleh masuk syurga. Jangan kata, ilahi lastu lil firdausi ahla. Jangan kata macam tu. Jangan kata macam tu. Orang sufi kita kan? Orang sufi kita, ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa. Aku tidak layak untuk syurga firdausmu. Tak usah kata begitu, doa lah. Kan, siapa tahu dia layak tak layak. Minta lah pada Allah. Allahumma, Nabi kata, idza sa'altumullah al-jannah
Fas'alul Firdaus. Minta Allah Ta'ala, minta syurga, mintalah Al-Firdaus. Dan minta, hey Tuhan, janji syurga, aku tak kisah, walaupun di tepi syurga ataupun di hujung syurga, jauh pada orang lain. Tuan kata gitu. Minta yang tertinggi kan. Ha, gitu. Tak payah minta syurga dengan penuh pendetilan. Macam dia minta doa di atas mimbar di khutbah Jumaat tu kan. Detail habis minta. Kan apa yang sakit sembuhkanlah, siapa yang sihat bagilah habis. Doa tu sampai setengah jam doa saja. Hari Jumaat. Khutbah. Tengok dia kata. Amal ketaatan yang dapat dilakukan adalah dengan membaca dan mentadabburi Al-Quran. Hari ni baca Quran tak kita? Hari ni aku baca Quran tak? Dari lepas subuh tadi aku baca Quran tak? Kalau aku baca Quran, berapa muka aku dah baca? Kalau aku baca Quran, surah apa aku baca? Ayat cerita tentang apa yang aku baca mungkin tadi? Ayat tu nak dah cerita apa dekat aku? Dah apa pengajaran yang aku dah ambil daripada ayat tadi? Allah, tak baca Quran lagi pergi tadi. Ya Allah, salah lagi. Kan? Okay. Masih ada peluang. Masih ada peluang. Okay, so. Tapi apabila datang hazimul lazat, maka habislah hazimul lazat ni al-maut. Perkara yang membinasakan segala kelazatan adalah mufaraqatul arwah lil-abdan minal abdan. Ruh keluar daripada jasad tadi, habislah. Itulah dia halimu hazimu al-lazat, penjahanam segala kelazatan, iaitu al-maut. Membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jadi hak ni, kita kata hak ni yang perkara utama yang kita kena buat. Kalau kita nak islah diri kita, kita nak islah masyarakat kita, nak islah keluarga kita, ni mula-mula Quran. Quran. Kan? Kalau kita jauh dengan Quran, maka memang jauhlah kita. Bagaimana kita nak? Sebab itu kunci dia. Dengan Al-Quran. Quran mukjizat. Kalau kita pegang dengan mukjizat tadi, kita ikut dengan mukjizat yang terbesar Nabi yang selam tadi, maknanya itulah dia keamanan, kemenangan, kejayaan. Ah, gitu. Senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Bertafakur tentang apa saja yang ada di sekitar. Sebab tu awal-awal kita jaga tidur tu kan. Dianjurkan kita baca ayat Quran tu. Inna fi khulqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wal nahar la ayat. Kan sampai habis ayat Quran tadi kan. Jadi maknanya anjuran. Suruh berfikir. Penciptaan langit dan bumi. Ha, gitu. Berbuat baik kepada teman-temannya, meninggalkan kesan yang baik kepada tempat yang pernah disinggahi dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Tang mana kita duduk, tentu kita zikrullah. Kita baca Al-Quran. Ini kalau penghafal Al-Quran ni, dia baca Al-Quran tang mana pun kan. Ha, gitu. Dia takut Al-Quran ni hilang tadi. Dan solat semampunya. Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya jika kami sampai di suatu tempat, tidaklah kami melakukan solat sunnah hingga kami tinggal di situ. Mana itu? Makna la nusabbih, kami tidak melakukan solat sunnah. Tasbih kan? Tasbih di sini maknanya solat sunat. Ada yang berpendapat maksudnya adalah solat sunnah duha. Intinya adalah bahawa itu merupakan warisan yang baik di tempat yang ditinggalkan oleh para sahabat. Singgah atau mana-mana kan? Sebab duha solat duha. Sesungguhnya tempat tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi orang-orang yang beramal salih, dan menjadi saksi orang-orang yang melakukan amal-amal yang buruk. Dua-dua jadi saksi. Allah musta'an. Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan khabarnya, ini beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang telah menghidupkan yang mati, orang-orang yang mati, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan. Ini cerita hidup selepas kematian. Ya, kami tulis apa yang telah mereka lakukan.
wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, tempat-tempat yang mereka tinggalkan. Kita buat surau, kita buat jalan, kita infak apa nama kamera, kan, infak komputer, kan, lampu dan sebagainya, mushaf Al-Quran, itu athar yang kita tinggalkan. Ataupun ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya, orang tu amal dengan ilmu tadi. Wa atharuhum, Allah tulis. Wa kull syai'in, dan semuanya Allah kata ahsainahu, kami hitungnya. Fi imamin mubin, di lauh al-mahfuz, yang kitab utama, kitab induk tadi kan, Allah dah tulis semua dah. Tak ada satu benda pun yang tertinggal. Apa yang Allah nak berlaku, semua dah ada dalam lauh al-mahfuz. Ha gitu, tertulis. Sampai hari kiamat tertulis. Memperbanyak zikir, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim wa bihamdih, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua zikir-zikir. Ha gitu. Baca Al-Quran pun zikir juga. Okay. Baca Al-Quran juga zikir. Akan menjadikan, memperbanyak zikir akan menjadikan seseorang hamba selalu disertai oleh malaikat. Tak nampak malaikat tu kan? Ha gitu. Dan kita berdoa pun malaikat akan aminkan doa kita kan. Cukuplah itu menjadi suatu keutamaan. Dan majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat bukan sikit, banyak. Bertindan-tindan malaikat tadi kan, sampai ke langit dunia depa bertindan tadi. Siapa beritahu? Nabi SAW beritahu. Rasulullah SAW bersabda, ma min rakibin yakhlu fi masirihi billahi wa dhikrihi illa kana ridfahu malakun wa la yakhlu bi syi'rin wa nahwihi illa kana ridfahu syaitanun. Tidak seorang pun musafir, yang bermusafir Nabi kata, dia bersendirian dalam perjalanan dia dalam keadaan berzikir, berkhulwat, bersendirian berzikir kepada Allah, melainkan dia akan disertai oleh malaikat. Zikir, buka Quran ke, surah Al-Mulk ke, surah apa, Yasin ke, surah Al-Kahfi ke, apa ke, Al-Quran, sambil kita dengar, lepas tu dengar dia terjemahan, baca satu ayat, dia terjemah satu ayat, dia terjemah, lepas tu dia tafsir pula. Lagi seronoknya kita buka tafsir tu, ya, sambil dalam kita, kita boleh belajar tafsir, tadabbur Al-Quran, kan, kelas tadabbur Al-Quran yang telah direkod. Oh kan, dalam Yayasan Taklim dia ada dalam YouTube dan semua kan. Kereta kita pun ada dalam tu, ada apa, kereta canggih-canggih sikit lah, ada dengan TV, tak payah TV lah, kena tengok TV tu, dia ada kan speaker tu kan, ada bluetooth pun semua, dia boleh pakai speaker dalam kereta tadi kan, dia ceramah satu huruf, satu huruf, jelas kan kita. Orang sebelah pasang lagu rock, kita pasang ceramah, dia bergegak cermin kereta kita, cermin kereta dia pun bergegak juga dengan ustaz duduk tempik ceramah tadi kan. Awal siap kita buka tingkap kiri kanan. Ha gitu. Ya, jadi maknanya gitu. Wala yakhlu bi syi'rin, dan tidaklah dia bersendirian dengan syair, lagu-lagu, nasyid, qasidah-qasidah ini dan seumpamanya, melainkan menyertainya oleh syaitan. Hak ni syair dan qasidah. Macam mana pula muzik, lagu Saloma apa semua yang dah meninggal rahimahullah, Allahumma maghfirlah tu kan. Oh gitu. Macam mana lagu-lagu orang hak? Macam mana tu? Hak ni hak syair, qasidah-qasidah ha. Siapa kata? Nabi kata. Tuan salah. Naik kereta ya bunyi lagu Cina lah, lagu apa lah kan. Tutup lah, tutup. Tambah ustaz tumbang kereta kita pula kan. Tutup lah. Jadi kita pun syaitan akan menyertai. Daripada pasang lagu muzik apa semua tu, Aikim. Aikim pun muzik juga. Belailah puak-puak yang menghalalkan muzik tu kan. Ikut dia buat lah. Ha gitu.
Tapi kita bagi kita ni maknanya dengan yang kepastian kita ulama maknanya telah memutuskan bahawa muzik itu adalah haram. Kan? Kesilapan seseorang tu diambil sebagai petua dan pendapat tadi. Salah. Apa tu duk kata Ibn Hajar apa semua ulama-ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari ni tak bijak, tak pandai. Masalah ha. Itu masalah. Hal ini menjelaskan kepada kita jauhnya perbezaan antara orang yang sentiasa menghidupkan kaset Al-Quran dan ceramah-ceramah agama di dalam kenderaannya dengan orang-orang yang asyik mendengarkan muzik, nyanyian dan sejenisnya di dalam perjalanan. Beza jauh sangat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, muzik ni menumbuhkan bibit-bibit nifak dalam hati kita. Siapa kata sahabat Nabi kita radhiyallahu anhu? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia ada kitab khas, buku khas Tahrim Alat At-Tarb, pengharaman alat-alat muzik ni kan. Siap dengan dalil apa semua dah umari dengan kan, kita baca puas hati kita. Kalau kita tak baca memang tak puas hati. Dah tak baca. Jadi gitu. Maknanya jauh kan daripada kita tadi kan, benda-benda yang lahu wa minan nasi mayashtari lahwal hadith liudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, benda-benda yang melalaikan untuk apa nama menyimpang, menyimpang orang daripada jalan jalan Allah. Gitar, apa lagi? Biola, piano. Okey. Piano. Ah ni piano biasa rumah orang. Saya hari tu dekat saya tak duduk sandang dekat benda tu, saya tak tahu kata benda tu. Lagi syekh mari kita, "Ha nak main piano ke?" Apa dia? Oh piano Allah. Dekat kat lobi hotel mana tak tahu. Kan? Lagi syekh mari kita, "Ha nak main, ha tukang main piano ke dia tu?" Mana piano? Kita tak tahu kayu apa habis tu, sebab sandak tak tangan itu. Sementara tunggu Syekh turun kan. Dia nampak dulu pada kita, kita tak benda kayu apa, sandak kan? Buta kayu. Rupanya piano. Kalau ada benda tu lah rumah, buat apa? Nak buat hiasan, buat apa? Ambil buat bola kebak ayam lah kot. Mahal tu. Buat apa tu? Ha? Beribu-ribu. Oh, puluh-puluh ribu. Belah-belah ribu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Sanggup habis duit banyak-banyak beli benda yang tak ada manfaat. Tak tahu. Alah. Benda tu tak boleh sedekah kat orang. Benda tu tak boleh sedekah kat orang. Jual, jual orang ambil manfaat pula. Kita bagi saham pula. Tapi nak buat apa? Buat meja je. Buat meja tulis. Atau meja potong bawang. Tak ada dapur. Eh. Orang nak tahu buat kreatif, kreatif. Orang kreatif dia boleh buat macam-macam. Banyak orang kreatif kan? Tunggu air kayu pun boleh jadi benda elok kalau dia kreatif. Tu. Nak buat macam mana? Ada di rumah kan? Ada tu pikir-pikir nak buat apa. Kita mati, depan tang kita mati, dia bodoh pasang tu. Mana tahu bersedih di atas kematian. Mana tahu seorang sahabat anak kita ke dia ni ahli piano ke apa kan. Dia kata tak apalah, aku hiburkan keluarga mu. Kan dia pun buka piano lah, pasang lagu sedih kan. Ya, jadi macam tu. Kita pula gitu. Jauh-jauh benda muzik ni. Boleh jadi suatu peristiwa atau kecelakaan terjadi di dalam perjalanannya sehingga datang padanya ajal dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyazu billah. Mati duk dengar orang menyanyi. Duk dengar muzik. Ha gitu. Dengar, ingat tu, muzik haram. Yang disertai haram. Yang disertai muzik haram. Nasyid-nasyid disertai muzik haram. Macam tu. Lah ni mana ada nasyid tak ada muzik? Kalau tak ada muzik, boleh-boleh lah. Tak ada muzik, mana tengok lirik-lirik dan lafaz-lafaz je lah.
Kan kalau aku cinta padamu apa semua tu, tu lirik bukan nasyid tu. Mungkin dia tegak aku cinta pada Allah Ta'ala kot. Kan tak tahulah. Kan dia pun buat nasyid pun lagu, lagu Piramli dia berubah jadi nasyid apa semua. Seni kata tengoklah seni kata tadi kepada menaikkan syahwat dan sebagainya tu memang jelas-jelas lah. Kan. Tapi itulah, kita dah ada hiburan. Kita orang Islam ni dah ada hiburan kita sendiri kan. Cumanya pada hari-hari keseronokan, kemeriahan pengantin wanita tu dengan rakan-rakan dia, sama-sama rakan-rakan dia je lah di bilik dia. Dia pun bertepuk pun semua kan, nasyid sama dia pun menyanyi kan. Ini orang lelaki-lelaki bertumpang sama apa cerita. Ha gitu. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Sesungguhnya meninggalkan perbuatan maksiat, baik yang besar maupun kecil, wajib hukumnya setiap waktu. Allahu Akbar. Hanya saja, musafir kadangkala dibujuk dan dirayu oleh syaitan untuk jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Sebab tu kalau seorang-seorang berjalan ni bahaya. Musafir seorang-seorang ni bahaya. Ada satu syekh tu ceritalah. Tapi mana dia bukan musafir seorang-seorang kot. Tapi dia di Jakarta, di Indonesia tu dia seorang-seorang di bilik dia. Sekali orang main tepuk, tutup pintu, tak tengok dia perempuan cantik tu cerita tu kan, goda dia dan sebagainya. Kalau dia dua tiga orang dalam bilik tu, dia semangat lagi. Tapi yang iman dia kuat, tu pun dia doa kepada Allah, tak duk ingat, kata kalau aku buat kerja tak elok malah habislah segala apa apa yang baik aku duk buat sebelum ni. Semayang aku, puasa aku. Kan? Segala pahala-pahala buat habis jahanam lah. Oh. Tu iman Allah bagi dia, iman yang kuat. Bagaimana kalau hak iman kita kata nipis kulit bawang ni, senipis kulit bawang ni. Kan? Oh, gitu. Takut kan? Dia kata gitu. Bahkan syaitan menggambarkan indahnya perbuatan maksiat itu kepadanya. Terlebih lagi di tempat tidak seorang pun dapat mengenali dirinya. Syaitan kata, bukan dah siapa kenal hang tu ni. Anak bagus lagi. Ha, cukup habis janggut lu, pakai topi cowboy. Kan? Bubuh topi cowboy kan orang tak kenal dah. Kita naik motor topi keledar orang tak kenal dah siapa. Kita tin angkat tangan pun dia pun tengok bangla Pakistan jual kapek mana ni. Pakistan jual kapek. Kita tin angkat tangan gitu kan. Assalamualaikum. Dan dia pun dia tengok kan. Lain kali telefon. Weh, aku susah dengan dia tak. Alah, aku ingat orang Pakistan jual kapek. Mana tengok kapek terlalu belakang pun. Ha gitu. Baik. Jadi begitu. Jadi kita nak menyamar dia bukan payah kan. Syaitan dia bagi macam-macam lah. Dia boleh menyamar. Kau nak kenal lah. Sini yang seorang lah. Bebas. Merdeka. Balik kampung. So, jadi lebih balik lah. Jadi lebih longgar. Lebih longgar. Lebih longgar ni maknanya apa? Tang mana pun boleh tercabut lah lebih. Kan? Okay. Lebih longgar. Lebih ketat lah. Diketat sikit lah. Macam tu. Syaitan terus akan merayunya agar dia jatuh dalam perkara yang buruk. Berapa banyak wanita-wanita yang menjaga hijab dan menutup aurat di negerinya, namun ketika ia keluar di negerinya membuka hijab dan menampakkan aurat tubuhnya, bahkan ia berani berbuat maksiat. Kan? Begitulah. Berapa banyak laki-laki yang keluar dari tempat tinggalnya lalu mendatangi tempat-tempat mungkar, memakai pakaian orang-orang fasik serta menghabiskan harta dan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Ya. Hal ini menunjukkan bahawasanya orang tersebut malu terhadap manusia dan tidak malu kepada Allah Ta'ala. Masallallahu at-tawfiq. Sungguh akhlak ini sangat buruk. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihatnya di mana saja ia berada. Kalaulah ia benar-benar malu kepada Allah, nescaya ia akan malu berbuat maksiat kepadanya, baik ketika mukim ataupun safar, baik dalam rombongan maupun sendirian. Ini semua ni kita kata itulah dia maknanya kekuatan kita. Kekuatan ilmu, iman, amalan, dan maksudnya dekatnya kita dengan Allah Ta'ala tu macam mana. Kan? Dia nak dapatkan sesuatu yang cukup payah tu kan. Yalah, ilmu yang tinggi, amalan yang kuat, kemudian rasa apa nama kita diawasi oleh Allah ni kan. Bukan satu benda yang senang, mujahadah. Mujahadah untuk buat benda dengan dan doa pada Allah Ta'ala tadi. Bantu kita.
Tengok. Memperbanyak doa. Ini terdapat. Tidaklah orang beriman, dia tidak boleh sunyi daripada doa. Kerana dia ni adalah orang yang sangat lemah. Makhluk yang sangat sangat lemah. Ya. Antum fuqara'u. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua adalah orang yang fakir. Yang sangat berhajat kepada Allah. Fakir. Berhajat kepada minta. Berhajat kepada minta. Doa adalah perkara yang mesti diperhatikan oleh setiap Muslim di setiap waktu. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Tidak menyebabkan aku lupa daripada mengingatinya melainkan syaitan yang menyebabkan aku jadi lupa. Dia buat kita ni lupa. Dia buh dalam kepala otak kita ni fikir macam-macam, fikir macam-macam tak habis fikir. Masalah negara, masalah keluarga, masalah diri sendiri. Dia kadang bukan masalah dia pun dia fikir juga. Contohnya masalah negara. Masalah negara duk fikir bukan masalah kita. Okay. Aku fikir masalah negara ni. Masalah diri hang tu pun tak lepas duk fikir masalah negara. Hang sembahyang cuma ah pun kadang-kadang pi kadang banyak tak pi. Itu masalah diri hang lah tu, bukan masalah negara. Duk fikir masalah negara macam mana ni. Kan lepas ni pula nak siapa pula nak merintah ni. Siapa merintah pun. Okay. Huh. Apa kita dapat buat? Ah gitu. Tengok dia kata. Hendaklah seorang Muslim memperbanyak doa terlebih lagi pada waktu-waktu yang mustajab. Sungguhnya doa seorang musafir itu mustajab. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Da'watul walidi ala waladihi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Tiga doa ni, hak ni tak syak lagilah makbul. Allah Taala kata, Nabi kata, doa tak baik mak pak ke atas anak dia, doa buruk. Mungkin jaga kisah Juraij kita baca tu kan. Dan doa orang yang musafir. Oh, jadi kawan-kawan kita yang rajin musafir ni kan, tambah pilot juga. Pilot selalu musafir kan. Seronok kawan dengan pilot. Nah, di Cina. Oh, tolong doa buat. Kan. Lepas tu kita WhatsApp lah, doa-doa lah belum. Okay. Doa musafir. Dan doa orang yang dizalimi. Ha tu berat lah. Orang kafir pun kalau dia kena zalim, dia berdoa kat Tuhan, Allah Ta'ala makbul doa dia, walaupun dia kafir. Macam tu. Dengan main-main dengan doa orang yang teraniaya. La tazlimanna in kunta muqtadira, fazulmu yufdi ilan nadami, tanamu aynaka. Again. Wal mazlumu muntabihun. Ayah, jadi gitu. Maknanya, jangan engkau berlaku zalim. Kata orang Arab lah. Jangan engkau berlaku zalim. Kalau kamu mampu untuk melakukannya. Mata kamu boleh tidur lena. Tapi orang yang kena zalim ni duduk jaga. Duduk teriak. Duduk berdoa. Ayah tu. Naklah seorang musafir memperbanyak doa untuk dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, dan seluruh kaum muslimin dengan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan adab-adab doa yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ke-38, balik cepat. Balik cepat. Kalau musafir ni cepat-cepatlah balik. Rasa duduk singgah sana, singgah sini. Okay. Tak ada lah buku lah. Bersegera untuk kembali. Bersegera untuk kembali. Dia makna dia tu kan. Makna wafi makna. Dia kata dah maknanya balik cepat. Hendaknya seseorang segera kembali ke rumah setelah menyelesaikan hajat daripada safarnya. Tak usah duduk singgah sana, singgah sini lah kan. Kesian orang di rumah. Sebulan tak balik. Kerja seminggu lah. Tapi tambah lagi 3 minggu. Pusing dunia lu. Shopping, nak beli hadiah. Cari hadiah yang sesuai tak jumpa di tiga negara. Jika ia pergi bersafar untuk tujuan tertentu, maka disunnahkan baginya untuk segera kembali ke negerinya. Begitu ia selesai menunaikan hajatnya. Hal ini sangat jelas dan dapat dilihat daripada sabda Nabi SAW. As-safaru qita'atun minal azabi. Perjalanan itu sebahagian daripada azab. Tak seronok kan? Letih, penat. Yamna'u ahadakum ta'amahu, dia menegah seseorang kamu daripada makanannya, wa syarabahu dan minumnya, wa naumahu dan tidurnya. Pergi ke Korea,
Kawan saya cerita dia pergi Korea. Kan, dia pergi Korea, lepas tu duduk hotel tu, depa jamu daging babi. Kan, pork tu kan. Dia tak makan lah. Dia kata aku tak makan. Dia kata hang bodoh ni, daging paling sedap, makanan paling sedap di hotel ni. Oh. Pelayan hotel tu kata kat dia lah. Hang bodoh, dia kata. Cakap orang putih kot. Takkan dekat Korea ke bang? Cakap orang putih Korea. Dia kata hang bodoh lah. Ni lah makanan paling sedap di hotel ni. Daging apa pork, daging babi tu kan. Wah, oh, bak kut teh kot. Bak kut teh. Saya dah ingat kata ayak teh. Lama baru saya tahu. Rupanya babi panggang. Babi rebui. Sup. Saya dah ingat kata dia ada bak kut teh ni teh Cina. Bagus wah. Kita kata buta kayu. Okey. Oh gitu. Lama baru tahu. Itulah dia. Sup, sup. Oh bukan babi panggang. Oh, sup, sup babi. Dah takkan dah kataan. Ha? Oh, dia berherba dalam tu. Oh, hari ni dapat satu ilmu lah. Ilmu yang tak manfaat lah tu. Manfaat pada satu masa kalau kita tahu kan. Tidak, kita tak tahu, kita tahu. Kita dengar. Mana tahu yang teh. Teh, teh. Nampak tak teh tak belakang tu ya. Tu orang panggil apa? Jahil murakam. Dia tak erti, dia belagak erti. Main tafsir sendiri. Salah ha? Teh, ingat ayat teh rupanya tu. Ada. Fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi, bila dah selesai kerja dia, naklah dia segera pulang kepada keluarga dia. Ha tu. Yang ke-39, membawa hadiah untuk keluarga. Hak ni tak dapat tidak lah kan. Takkan nak balik tengah kosong lenggang pokok kan. Paling kurang buah tin ke. Kalau habis Mekah lah. Buah tin, buah kurma. Tapi macam saya cakap lah, kalau untuk kawan-kawan kita boleh siap dah. Buah-buah ketih. Kan? Buah lemari. Kawan kita main, kita pulak lah bungkusan tu. Tulis nama siap. Kan? Buah tin, buah kurma, kacang, pista, pistachio. Oh, kawan main kita tengok tu lah. Hadiah. Padahal beli kat Mahnas. Seksyen 22. Membawa hadiah merupakan petunjuk para salaf radhiyallahu anhum. Adab ini termasuk salah satu bentuk kasih sayang kepada keluarga, menjaga perasaan mereka dan membuat mereka merasa senang, senang hatilah, serta sebagai pengganti bagi mereka atas kepergiannya. Kemudian tidak pulang ke rumah pada malam hari, tengah-tengah malam kan. Ada kecuali lah kan, ni balik terkejut. Kecuali mereka keluarga dia memang dah tahu dia akan balik malam hari. Mereka ni siap-siap tidur siang. Mereka tidur siap. Anak-anak habis semua tidur siang. Pada nak sambut ayah malam ni. Kut 2 pagi. Hendaknya seorang musafir tidak pulang pada malam hari kecuali jika dia telah mengabarkan kepada keluarganya terlebih dulu. Atau ia telah menghubunginya dengan telefon. Dia beritahu. Lagi senang lah. WhatsApp, Telegram, apa lagi kan. Adapun mengejutkan mereka dengan kedatangan pada malam hari, terlebih lagi kepergiannya sudah cukup lama, maka hal itu dilarang. Dalam keadaan mereka tak bersedia kan. Mereka dah mengantuk-mengantuk lah bang. Jadi kita pun tengok mereka pun tak seronok. Tak happy pun aku balik. Happy pun orang pekat mengantuk habis. Kan? Orang nak tidur. Jadi tak ada orang, kita pun rasa juga kan. Mereka ni macam tak happy aku balik pun. More buat tak layan lah. Kan? Nabi SAW telah melarang seorang laki-laki pulang ke rumahnya pada malam hari sepulang daripada safar. Kadangkala timbul prasangka dari isteri bahawasanya suaminya sedang memata-matainya. Isteri ingat betul, dia ni nak balik cek aku ni kah? Kan? Tiba-tiba balik terkejut ni, jadi perasaan tu timbul. Tak seronok lah. Kan? Walaupun dia tak cerita, dia tak cakap kat suami dia, tapi dia main lintasan syaitan tu kan, mari. Buruk sangka kat lelaki dia. Salah tak lelaki dia juga. Iaitu mencurigainya berbuat khianat dan ingin memergokinya. Amboi. Ini kamus Indonesia mana? Tak main hari ni. Tak apa, alhamdulillah saya dah tengok kamus dah. Saya dah tengok dah. Memergokinya. Saya tengok lah kamus KBBI tu lah. Kamu besar bahasa Indonesia. Cari
memergoki tak ada, cari berguk. Ha. Dia tulis tu mergok kan? Mergok, lepas tu dia buat tu berguk. Ha, maknanya kena pergi buka sana B pula lah. Kita pergi cari M. Pergi cari hak B pula. B tepi tang berguk tu dia kata apa? Selubung muka dan badan seperti yang dipakai oleh wanita yang naik haji. Dia tulis itulah kat mus tu. Ha kan? Ha, maksud dia tutup bin nak mana nak tak bagi seri contohlah gitulah. Nak mengendaklah. Bahasa kita scoding. Ha gitu. Ha? Spy. Hmm. Ha gitu. Kadang-kadang sangat mengejutkan mereka dengan ketukan pintu atau suara bel tengah malam ni bunyi loceng ting 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 kan. Siapa dia ni? Dia tengah-tengah malam loceng ni menakutkan. Mesti kita dengar, kita fikir benda tak elok kan. Ting ting ting. Allahuakbar, CCTV tak ada. Nak tengok siapa duk ting 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 kan. Lepas tu buka-buka tak ada orang pula. Ha, lagi tak seronok. Loceng duk bunyi. Yalah, orang ihat mari tengah malam ni kan, berita, mesti berita yang mencemaskan tu pun berita yang tak seronok lah. Kalau berita seronok, nak main tengah-tengah malam tak? Tak main berita seronok tengah malam. Berita cemas kan? Tanpa ada gambaran dan perhitungan sebelumnya, dia tak boleh fikir siapa. Kalau suami dia tak apalah, dia dah bagi tahu awal kan, tak apalah. Ni, tak tahu apa. Kalau orang dulu, mereka kirim surat lah. Kalau mereka dekat-dekat nak sampai ke bandar mereka, kampung mereka, mereka hantar surat lah. Jadi, orang yang apa, dia panggil posto tadi kan. Kau cepat pergilah, sampai sebelum dia sampai. Ah, gitu. Bisa jadi isterinya itu belum siap menyambut kepulangannya kerana belum mengurus dirinya. Sehingga suami dapat melihat sesuatu yang tidak disukainya. Namun jika ia bersafar pada pagi hari dan pulang pada malam hari, sementara keluarganya mengetahui hal itu, maka tidak mengapa baginya, insya Allah. Tak apalah. Okay. Mengabarkan kepada keluarga tentang kepulangannya. Dan cerita. Beritahu. Hendaknya seorang musafir memberi khabar baik dengan surat. Dululah. Lah ni tak ada surat dah. Lah ni biar pos guna untuk bayar bil lah dah. Postman tak surat, tak urusan Seri Paduka Baginda ya. Eh. Ha gitu. Atau yang lainnya, bahawasanya ia sedang dalam perjalanan atau pulang pada hari ini atau pada saat ini sehingga keluarganya dapat membuat persiapan untuk menyambutnya dan menyiapkan diri untuk itu. Nabi SAW berkata kepada sahabatnya sekembalinya daripada safar, amhilu. Nabi kata tunggu. Nah, bila sampai kan? Ah ha, tunggu. Hatta tadkhulu lailan ay ansha'an. Sehingga kamu masuk pada waktu malam. Maksudnya hantar orang dulu bagi tahu. Hatta tamtashitu asy'athatu, sehingga orang yang rambut kusut masa ni dia pun boleh sikat elok, ikat rambut elok-elok, atau shampoo ke apa ke, mandi. Wa tastahidda al-mughibah, kan? Ha, gitu, dia mencukur hari-harinya lah hadis tu. Wajib bagi setiap Muslim mengikuti petunjuk Nabi SAW yang sangat mulia ini. Jadi antara adab dia. Kemudian yang ke-42, menyambut musafir ketika ia kembali. Ini sunnah. Sunnah Nabi SAW. Disunnahkan menyambut musafir ketika ia telah kembali. Terlebih lagi jika safarnya itu menghabiskan waktu beberapa hari atau beberapa bulan. Kalau kita orang pergi haji kat 2 bulan lah. Sebulan 10 hari lah. 40 hari. Ya kan? Lama tu. Hendaklah karib kerabatnya keluar dengan membawa serta anak-anak untuk menyambutnya. Tapi kita tak mampulah semua nak pergi airport. Ya kan? Oh, satu keluarga semua. Berapa family nak pergi kat KLIA. Kena musim orang balik haji ke? Jenuh orang kat KLIA. Parking pun tak ada. Hmm. Jika hal itu dapat dilakukan. Kalau boleh. Ya kan? Nabi SAW apabila beliau pulang daripada safar, disambut oleh anak-anak dari keluarganya. Sambut. Gitu. Ini adalah adab Islami yang sangat indah. Tetapi sedikit sekali orang mengetahuinya, apalagi mengamalkannya. Ha, gitu. Ada saya tengok dalam YouTube, satu orang ni dia kerja apa tau, dia cerita sedih. Dia sedih lah. Dia balik daripada luar negara apa semua, anak dia tak sambut, dia telefon anak dia. Anak dia kata nak mari, tunggu 2 jam tak mari, 3 jam tak mari. Ya kan? Orang tua tu. Lepas tu dia naik teksi balik. Lepas tu anak telefon ayah kat mana. Tak payahlah nak, ayah dah sampai dah. Dia cerita kan.
Dah dalam YouTube tu kau tengok kan. Oh gitu. Dia memang tak seronok lah. Tambah anak-anak dengan kan? Dengan ayah tadi. Dia kata pula, dia kata dulu saya buat kat ayah saya macam tu. Ya kita kalau kita buat kat pak mak kita macam tu, esok dia pun buat kita pula. Macam itulah dia jadinya sejarah. Memeluk musafir ketika ia kembali. Anas radhiyallahu anhu menceritakan sahabat-sahabat Nabi SAW apabila saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan. Dan jika kembali daripada safar, mereka saling berpelukan. Hal itu menunjukkan kegembiraan orang-orang atas kembalinya musafir tersebut. Keinginan mereka untuk menemuinya sehingga musafir tersebut merasa senang dan bahagia. Kemudian mendatangi masjid untuk mengerjakan solat sepulang daripada safar. Hendaklah seorang mendatangi masjid sebelum pulang ke rumahnya. Singgah masjid, sunnah. Kemudian ia solat dua rakaat. Masuk masjid, solat dua rakaat. Oleh itu, hal itu menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah atas keselamatannya sampai di tempat, sampai kampung dia lah. Selain itu, memberikan waktu sedikit lebih lama kepada keluarganya untuk bersiap-siap menyambutnya. Kan? Dan lah mereka siap-siap semua tu. Saya kat masjid ni. Gitu. Sesungguhnya Nabi SAW apabila kembali daripada safar, beliau mulainya dengan mendatangi masjid, kemudian solat dua rakaat sunat tadi. Ada ketika ini solat ketika dah sampai daripada safar kan. Adapun ketika nak musafir, ada juga sabit hadis yang Nabi SAW solat dua rakaat ketika nak keluar daripada rumah dia. Ini maksud dia merangkumilah musafir ke lain daripada musafir ke. Siapa nak musafir ataupun tak musafir, keluar daripada rumah kan, pergi kerja ke. Ini merangkumi, syamil. Qala Nabi SAW, "Idza kharajta min manzilika," bila kamu nak keluar daripada rumah kamu, "fasalli rak'atain," maka sembahyanglah dua rakaat. Bukan khusus untuk musafir. Tak khusus, syamil. Merangkumi semua. "Yamna'anika," Nabi kata, "Idza kharajta min manzilika," bila kamu keluar daripada, nak keluar daripada rumah kamu, sembahyang dua rakaat. "Yamna'anika," kedua-dua rakaat itu akan menegah engkau min makhrajis su, daripada tempat keluar yang keji, daripada tempat keluar yang buruk. "Wa idza dakhalta ila manzilika," bila kamu masuk ke rumah kamu, "fasalli rak'atain," sembahyang dua rakaat. "Yamna'anika min madkhalis su," akan menegah, kedua rakaat itu menegah engkau daripada tempat masuk yang tak baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah Ad-Da'ifah. Adapun hadis dhaif yang menganjurkan dua rakaat solat ketika musafir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf daripada Mut'im bin Miqdad. Katanya, qala Rasulullah SAW, "Ma khalafa 'abdun 'ala ahlihi afdal min rak'atain." Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang hamba atas keluarganya lebih afdal daripada dua rakaat. "Yarka'uhuma," yang dia rakaat, dia rukuk keduanya, dia solat kedua rakaat tadi, "indahum," di sisi mereka, "hina yuridu safar," ketika dia menghendaki musafir. Dida'ikan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam kitab silsilah Al-Da'ifah. Tapi memang qawul. Ada qawul dalam mazhab, yani mazhab Al-Maliki. Dia berkata, yang disebut dalam kitab Syarah Al-Kabir, kan, di atas Mukhtasar Khalil, dalam fiqh Al-Maliki. Fiqh Maliki kata Iyad, Qadhi Iyad kata apa? "Zawatus sabab," di antara solat-solat yang bersebab, dia kata dalam fiqh Maliki lah, kan, "indal khuruj lissafar," ketika nak keluar, apa nama, "as-salatu indal khuruj lissafar," solat ketika nak musafir, "wa inda dukhul al-masjid," dan ketika nak masuk masjid, "wa inda indal khuruj minhu," dia keluar, dia ketika nak keluar masjid, "wal istikharah," dan istikharah, "wal hajah," dan hajat. Solat hajat. Tapi hadis dhaif. Tapi dalam mazhab, mazhab Maliki. "Wa bainal adhan wal iqamah," di antara azan dan iqamah, biasa lah tu adalah. "Wa inda taubah," dan ketika taubat. Hadis dhaif. Kan? Solat, taubat. Antara dua azan pun tak baik. Tak. Antara dua azan solat. Dia nak ceritanya ada yang sahih, ada yang dhaif. Campur lah. Kan? Masa itu. Itu pun kita kata dalam bab tasahih tadhaif ni kembali kepada ijtihad muhaddithin lah gitu.
wa inda taubah min adz-dzambi, dan ketika bertaubat daripada dosa rakaatani, dua rakaat. Intaha. Ini fiqh mazhab al-Maliki disebut oleh Fadliyat. Kemudian tentang tu kan, di solat dua rakaat tu maklumat tambahan tadi lah, maklumat tambahan. Nak masuk rumah dengan dua rakaat, keluar rumah dengan dua rakaat. Kita buat benda-benda macam ni kan, ada keberkatan dia, masya Allah. Tapi itulah dia, musuh kita ni sentiasa menghendaki keburukan terhadap kita. Dia goda-goda-goda kita sampai kita tak sempat nak buat benda-benda ni. Itu terlepas qabliyah, terlepas ba'diyah, terlepas duha, terlepas rawatib, terlepas. Tahajud terlepas, witir terlepas, semua terlepas. Lah kena tinggal hak fardu saja. Nak tampal tak ada. Cobek sana, cobek sini, tiba-tiba nak tampal tak ada. Tak benda nak tampal lah. Jadi maknanya buatlah apa yang kita boleh buat selain benda tu. Kan? Bayan kasrati turuqil khair. Tertanya banyaknya jalan-jalan penjelasan. Kita dah baca hadis dalam Riyadhus Salihin, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan tadi kan. Buatlah apa yang kita mampu buat. Maknanya kebaikan tu, pahala tu bertaburan. Kutiplah dekat mana dan tak kecil, tak besar ada. Kan? Ha, gitu. Jangan pandang tak, sikit-kecil tak payah. Nak besar, nak besar. Kan? Tentu tak besar tak dapat, tak kecil pun tak ada. Tak akan rugi. Yang hadis mengatakan solat dua pada subuh tu lebih baik daripada dunia dan sisi-sisi. Sahih? Qabliyah subuh. Sahih? Ha. Lebih baik daripada ya khairun minat dunya wa ma fiha raka'at al-fajri, dua raka'at fajar itu sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini Nabi SAW, Nabi tak pernah tinggal ni musafir dan hadir, Nabi tak pernah tinggal qabliyah subuh ni, masya Allah. Dan witir kan, witir ini adalah sunnah yang sangat agung dan penuh berkat, namun sedikit yang mengamalkannya daripada kaum muslimin. Sikit kan. Ah gitu. Saat ini. Jika kita tahu kita tak buat, sama dengan orang yang tak tahu tak buat. Dia tak tahu dia tak buat, kita tahu tak buat. Rugi. Budak tu kata apa? Rugi. Tu budak dalam tu. Dan di dalamnya terdapat berkah yang sangat besar daripada Allah Azza wa Jalla bagi yang sentiasa mengerjakannya. Jadi mana kita ni kalau ada buat benda-benda kebaikan, ibadat dengan kita ni tak ada masa untuk susah hati. Betul tak? Kita ni kalau boleh buat segala ibadat ni kan, tak ada masa untuk susah hati. Susah hatilah, stres kan? Tak ada masa untuk stres. Kalau kita nak buat benda ni kan, yang stresnya bila kita duduk saja, Dia masuk. Macam-macam fikir kan. Lepas tu dia pegang kepala. Tidur sidai tangan atas kepala. Sidai tangan di sini. Kan? Bertambah berat lah kepala tadi. Tambah lagi sekilo tangan, dua kilo. Membuat hidangan bagi orang-orang. Jamu makan, buat kenuri. Kan? Biasalah kita ni, orang Melayu kita suka buat kenuri. Terutamanya hari Jumaat. Kan? Paling kurang pisang, standar. Kenuri di masjid. Lalu ni ada bubuk kacang dah. Bubuk kacang. Lagi apa? Pisang. Pisang tu memang dah makruf dah. Nasi lemak lah pada nasi lemak lah ni. Nah, kan dia pun buka bonet kereta tu kan. Buka bonet kereta tu dia tulis pula. Sila ambil. Percuma. Sila mak. Untung pun dia Ustaz. Maka ya orang Malaysia ni kan rezeki murah. Makanan ni melimpah-limpah ruah. Tak habis. Hak tamak tu ambil berlima dah mungkuih, makan mungkuih lah. Itu hak lain tu. Tak tentu lah. Cuma buat hidangan. Terlebih lagi jika ia bersafar dalam waktu yang panjang. Ia pergi beberapa waktu, kemudian kembali. Jika ia mempunyai kelapangan, mengumpulkan keluarga dan tetangga untuk makan, maka hal itu adalah baik. Ya kan? Dengar cerita dia macam-macam cerita. Orang musafir ni macam-macam cerita ada kat dia kan. Pelajaran. Sebab hal itu akan menghidupkan suasana gembira dan bahagia dengan kedatangannya. Sebagaimana hal itu juga menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW kembali pulang ke Madinah, beliau menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Sapi ni apa dah? Lembu lah. Itu yang ada berkata, apa nama? Lembu punya susu?
Sapi punya nama. Kerbau punya susu kan, lembu punya susu. Tapi benda yang sama, lembu dengan sapi kan. Kan lain sikit. Tak kisahlah, ambil sembelih tu. Tidak diragukan lagi bahawasanya mengamalkan adab ini akan membawa pengaruh yang sangat baik dan sangat agung terhadap keluarga, tetangga dan teman-teman. Walaupun sepertinya ia terbebani kan. Buat kenuri ni memanglah letih. Kalau setuju dua-dua tu boleh jadi tu. Kalau seorang setuju, seorang tak setuju. Seorang ni main arah ya. Hak seorang ni yang nak selak baju ni. Nak basuh pinggan. Nak potong bawang kan. Hak seorang ni duk buat gitu ya. Susut eh. Tukang pengarah dan pekerja. Kalau dua-dua pengarah tak apa-apa kan. Ha, ni hak seorang tu lah. Nak kena basuh siang ikan, basuh ayam lah apalah kan. Tapi kalau dia fikir balik pahala banyak, dia tak kisah. Pahala dia banyak daripada pengarah lagi. Sebab bab kenuri ni kan. Bila mesyuarat ni, hak seorang tu muka tak pernah elok lah. Hak seorang ni syok je kawan-kawan main makan di rumah. Ha gitu. Ya. Kita selalu terbalik kalau kita nak diam tu, kita buat kuliah di sebelum tu. Balik tak nak buat. Ya, ini senang lagi tu. Yang baiknya sebelum pi buat, lepas pi pun buat. Kalau kita ada kemampuan lah. Tapi mereka pun pandai juga orang-orang kan. Dia kadang-kadang ada udang-udang di sebalik batu tu. Buat kenuri tu maknanya habis modal 100 lah, boleh balik 1000. Kan orang nak pergi Mekah ni, orang dah ulok kan. Hak tu lah tu. Tapi kita bukan nak suzon yang lewa kan. Bukan nak buruk sangka lah. Tapi itulah biasanya kenuri-kenuri yang dia buat. Malam ni koyak sampai ya. Okay. Tengok berapa dapat. Tengok duit kertas, duit apa? Duit Indonesia. Okay. No, tak apa lah. Nak pergi tukar lah. Kena RM100 nak tukar apa. Itu cerita dia. Dia kata, itulah dia. Di, walaupun sepertinya ia terbebani kan. Memanglah kita ni kan tu rasa macam nak jamu kawan-kawan ni kan. Dia letih sikit lah. Letih sikit. Kalau kita nak masak, nak sedia pinggan, nak bawa macam ni. Letih lah letih. Ni pahala dia pun banyak lah insyaAllah kan. Itu kan. Kemudian tu Nabi kata sebaik-baik kan. Apa Islam yang afdal kan. Tu ta'imu at-ta'am. Beri makan, makanan. Benda makcik kita apa? Buat catering. Buat catering insyaAllah lah kan. Senang lah. Tulis cek berapa dia nak, dia buat semua. Baik. Tetapi manfaat dan pengaruhnya sangat bagus dibanding dengan apa yang telah dikeluarkan. Kita ni kalau kita buat macam tu kan, jamu orang makan. Lepas kita buat kita rasa apa? Datang kita rasa lapang. Rasa seronok, lapang. Keberkatan tadi kan. Jadi mana Allah Ta'ala bagi benda rasa perasaan seronok tadi. Dah doakan kawan kita. Tu yang sonok kawan dengan orang soleh tu. Dia bukan tegak thank you ya. Orang masuk orang sedap ada. Mula-mula Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum jazakallahu khairan wa Allahumma barakallahu fi. Terima kasih banyak. Semoga Allah panjang umur, sihat wal afiat. Semua 10 orang kata macam tu kat kita. Tak sihat sungguh. Wah, sihat wal afiat. Cek darah tinggi hilang habis. Kan? Kecil manis pun tak ada, kolesterol pun tak ada lah. Pasal apa hari nuri tu dia akan makan sangat duduk jamu orang kan. Masak sedap kami, tapi tak ada kena darah tinggi pun. Sebab duduk jamu orang. Duduk masak tu peluh cerau dah. Hilanglah kolesterol tu kan. Masa duduk masak tu kolesterol duduk keluar. Peluh. Begitu. Inilah akhir daripada adab-adab safar dan sunnah-sunnahnya. Yang jumlahnya ada 45 adab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian adabus salam. Salam merupakan amal yang disyariatkan. Telah disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dalil-dalil dan nas-nas yang menjelaskan disyariatkannya salam. Disunnahkannya hal itu serta dorongan untuk melaksanakannya. Di antara adab-adab berkaitan dengan salam adalah seperti berikut. Menyebarkan salam. Ini ucapan ahli syurga kan. Mana kita sebut di dunia sebelum kita masuk syurga, kita dah ucap dah benda ni. Tahiyyatu ahlil jannah, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata malaikat. Malaikat bagi salam. Salamun alaikum tibtum,
sejahtera ke atas kamu. Dulu kamu dah buat baik. Fadkhuluha, kan? Masuklah ke dalamnya. Khalidin, kekal abadi. Tak keluar dah. Orang yang masuk dalam tu tak lalah, tak lalah keluar dah. Tak takut-takut lah. Macam mana kita ni sampai bila seronok ni? Tak. Ya, na'imun muqim. Nikmat yang sentiasa tadi. Tak putus-putus. Tak ada fikir sakit-sakit demam dah. Tak ada fikir silap-silap makan dah. Ni makan banyak-banyak ni jadi masalah ni. Kan? Sedap tapi cicip sikit-sikit ya. Pasal apa? Tu, doktor kata makan kena sukat. Minum pun kena sukat. Kan? Mai masa dia macam tu lah. Sampai masa dia tak boleh kata apa dah. Minum kena sukat. Oh, jadi kita ni alhamdulillah lah. Boleh lagi tak sukat kan? Rasulullah SAW bersabda, afshis salam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Inilah rumah kita ni kan. Kenapa kita tak buat? Pergi dapur, assalamualaikum. Orang tamu, assalamualaikum. Masuk bilik, assalamualaikum. Buat kan? Buat. Begitu. Assalamualaikum. Bukan payah pun. Assalamualaikum ya, lidah ya. Kan? Jadi begitu. Dia kalau sama-sama belajar dia pun tak heran dah. Tapi hak belajar Wahabi sesat. Ni dia antara ciri-ciri kewahabian ni, jumpa orang kira nak bagi salam. Kan? Sejak mengaji Ihsan Taklim ni ke masuk dapur bagi salam. Lagi pergi ruang tamu bagi salam. Satu yang masuk bilik air tak bagi salam. Tu ya. Wa at'im at'am, bagi makan. Bagi makan. Nabi suruh ni bagi makan pada orang. Wasilil arham, sambungkan silaturahim. Sekarang ni mudah. Kan? Ada WhatsApp, ada Telegram, Instagram, apa benda kan segala gram-gram tu. Wa qum bil lail, berdirilah malam. Maksud dia berdiri tu masuk solat lah, bukan jaga malam benda lain. Tengok bola pun jaga malam juga. Dia boleh tengok piala dunia tu kan. Berjihad menentung piala dunia. Beli satu tong Maggi mami, kacang goreng, cap tangan, kuaci, Pepsi, Coke, apa lagi, bekalan untuk piala dunia. Berlangsung selama berapa lama tak tahu. Saya tak minat bola, saya tak tahu. Tapi tengok kawan-kawan jihad, dia pun jihad, mana kita berjihad. Jaga malam. Qum bil-lail, bangun tu malam. Dia berkata mentara nak tunggu bola start tu, mayang tajuk lo. Baca Quran lo. Wannasu niyam, sedang orang manusia tu tidur. Thumma, kemudian adkhil jannata bisalam. Kemudian Nabi kata, masuklah syurga dengan kesejahteraan, dengan salam. Subhanallah. Bagi salam, sebarkan salam, jamu makan, hubung silaturahim, solat malam. Masuk syurga dengan salam. Masuk syurga dengan sejahtera, selamat. Ya, malam-malam nak masuk syurga ni kan. Nampak macam mudah. Tapi payah nak buat. Padahal mudah ya. Bagi salam. Hak jamu makan tu mungkin payah sikit. Hati makan tu payah sekian. Menyebarkan salam termasuk amal yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam syurga dan mewarisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at'imut ta'am wa afshus salam tuwarrasul jinan. Berilah makan dan sebarkanlah salam, kalian akan mewarisi syurga. Begitu. Menyebarkan salam merupakan sebab keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, afshus salam taslamu. Sebarkan salam, kamu semua akan selamat. Demikian juga merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah, afshus salam kai ta'lu. Sebarkan salam supaya kamu jadi orang yang tinggi, yang tinggi kedudukan kamu lah. Menyebarkan salam, menyebarkannya di tengah masyarakat dan mengucapkannya kepada manusia termasuk ajaran Islam yang terbaik. Kalau kita boleh buat no. Naik bas tu, driver bas tu Muslim. Assalamualaikum. Tengok ada orang depan, assalamualaikum.
Jadi kita nak wujudkan benda yang generasi awal buat ni kan. Dia panggil apa? Punca kasih sayang sama kaum muslimin ni kan. Itu dia antara punca kasih sayang sama muslimin kan. Tapi hari ni semua pekat malu-malu. Yang pakai seluar ketat tu sampai nampak habis urat-urat tu kan. Tak malu pula. Tak malu. Yang nak bagi salam ni sama mereka ha? Malu. Malu lah, malu. Hang bagi salam, hang bagi salam tu. Malu. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW amalan Islam apa yang terbaik, beliau menjawab tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kan? Bagi makan dan sampaikan salam, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Hak kita kenal ni biasalah kan. Cuba kita orang kita tak kenal. Kita buatlah ni. Tengok macam mana. Reaksi dia tidak balas. Assalamualaikum. Dia mesti tengok kita. Dia tak jawab salam ni. Setengah tu dia terkejut, dia tak jawab salam. Dia terkejut kerana tak terkejut kerana orang bagi salam kat dia tak kenal. Bila kan? Waalaikumsalam. Ataupun dia jawab salam dulu, lepas tu dia terfikir. Siapa dia ni? Dia kenal seolah-olah macam pernah kenal kita kan. Dia gitu. Dia maknanya perkenalan lah tu. Naik bas, naik komputer. Orang kafir pun tengok pelik kan, orang Islam kan sama-sama mereka. Assalamualaikum. Akhirnya akan datang persoalan dalam diri mereka, dalam benak mereka nak tanya, apa you cakap ucap tu apa benda tu gini-gini kan. Kamu mesti ucap macam tu kan. Dia akan datang pertanyaan tadi. Paling kurang dia akan Google lah. Dan cari. Itu di antara cara dakwah kita kan. Tapi itulah. Laitana. Kan langkah baiknya kalau kita buat benda macam tu. Sebar salam atas orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Menyebarkan salam ini termasuk di dalamnya memulai mengucapkan salam ataupun menjawab salam orang yang mengucapkannya. Kalau kita, orang dah bagi salam kita buatlah. Tu so kita bagi salam sama. Tapi itulah saya teringat orang Pakistan ni tu. Orang Pakistan ni kita duk fikir mana kita bagi salam ni pun bagi salam juga. Saya duk kawan duk. Kita duk mengaji sana. Tengok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bagi salam, dia bagi salam. Sama nak bagi jawablah salam. Kan? Dan telefon lagi satu. Pakat berebut nak bagi salam. Waalaikum. Assalamualaikum. Hak telefon dah bagi salam. Eh. Assalamualaikum. Dia pun buka-buka. Assalamualaikum. Tengok-tengok. Kan? India mana telefon dia? Kan? Nak jual bunga melur ke apa ke? Gitu. Menyebarkan salam ini termasuk di dalamnya memulai mengucapkan salam maupun menjawab salam orang yang mengucapkannya. Menyebarkan salam termasuk perkara yang dapat menyebabkan tersebarnya cinta dan kasih sayang di tengah masyarakat muslim. Hadis tadi lah Nabi kata afshus salam bainakum tahabu, sebarkan salam di kalangan kamu akan saling mencintai. Kemudian Nabi kata walladhi nafsi biyadih la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, kamu tak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in, maukah kamu aku tunjukkan kepada satu perkara. Idza fa'altumuhu, bila kamu buat tahabbtum, kamu akan saling menyayangi. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Kemudian hendaknya seorang memulai salam kepada orang ia jumpai nanti di situ. Ini cerita berkenaan adab-adab kan. Itulah dia, Islam ni penuh dengan adab dan tata susila tadi kan. Islam ni macam tu, agama yang cukup lengkap lah dari segala sudut. Sebab bukan agama rekaan, agama yang diturunkan oleh Tuhan. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.